Halo Sobat Brandly semua, kali ini kita akan mengisi titik-titik ini dengan menggunakan tanda lebih dari atau ini kurang dari. Nah, satu itu dia lebih dari negatif satu, karena satu itu nilainya lebih besar daripada negatif 1. Nah, hasilnya ini ya, adik-adik semua. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian ya. Terima kasih.